Rame kali guys. Ke depan guys. Maaf ya guys, ini muternya agak jauh ini. Jadi hari ini gua mau acara Sun More Club Muli Menghanai, acara Sun More Club Muli Menghanai Lampung ya, yang dibikin oleh Forum Sun More Lampung bersama Raider-Raider Lampung. Katanya nanti ada sekitar 300-an peserta lah ya. Ya kita lihat nanti lah ya. Gua hari ini bawa GT6. Kenapa gua pilih GT6? Terutama pastinya nanti bakalan macet. Karena banyak orang kan, mungkin pada keput juga. Bawa H2, aduh panas. Ini tikumnya di pekor ya. Jadi gua mau ke pekor dulu. Ini nggak tahu mic gua jadi apa enggak ini, karena gua lihat tadi kabelnya putus satu. Aduh, ternyata lem gua kurang pakem lah ya. Kurang apa? Kurang pakem lagi. Ya semoga aja kabel yang putus ini kabel yang ada di petok ya, bukan yang ada untuk ke mic. Kemarin pulang kampung lah ya, hari Kamis malam gue pulang kampung. Terus kemarin malam gue baru pulang ke sini karena ada acara San Mori ini. Gak enak kalau kita tidak dateng juga, karena kok gak enak karena kita dapat undangan juga untuk meramaikan acara, jadi kita ikut gas juga lah ya. Walaupun gua kemarin baru pulang kampung ya, bisa dibilang cuma dua hari lah ya, karena gua nyampe rumah jam 12. Semalam gua nyampe sini jam 9:30 ya guys. Kemarin di kampung mainan motor trail ya, aduh gua sempet ya, biasalah kalau mainan motor trail jatuh ya. Tapi kemarin gua nggak pakai pelindung full, gua dada gua dan ini kena bodi motor pas jatuh, oh langsung senep. Sampai sekarang kayak luka dalam jarum lah ya. Ya kalau itu udah biasa lah ya, kalau cuma kayak gitu doang.
tidak terlalu ramai kalau di pagi hari. Kecuali hari ya hari kerja pasti bakalan ramai karena pada orang berangkat sekolah, berangkat kerja. Hari Minggu pada bangun siang. Ya. Minggu ini gak ada problem lah. Karena sayang sekali kalau ini ada problem. Ah, semoga aja gak ada. Kalau ada ya udah kita masukin kantong aja nanti apa GoPro-nya ya. Banyak, enteng benar berarti sepeda itu harus 100 juta itu. Coba kita tanya, berapa harga sepeda? 50-60 lah. Gak tahu juga sih. Kayaknya itu mahal ya. Itu sepeda karbon guys. Kelihatan dari rangkanya, tapi kayaknya kuat gak sih rangka karbon kayak gitu. Karena ya dari yes kayak kain karbon nih ya. Kayak kain karbon dibentuk gitu ya. Mau sekuat apa tetap kayaknya kuat bersih. Kayaknya ya. Ya pastilah ya. Besi mau diinjek kayak apa gak akan luka. Itu kalau diinjek aja gores. Sudah ramai lah ya. Ini mobil mau kemana ya? Sudah ramai sepertinya ya. Karena caranya ada di dalam pekor sini. Aduh, rame kan ya, gak dapet kaos ya, udah lah ya, karena gua kaos gua dibawa kawan gua. Udah mau keluar situ berarti ya, muter-muter rame kali guys.
Rame sekali. Hah? Apa? Tadi lu gak diikat ke batu, ke batu. Apa? Tadi ke batu gak diikat. Gitu tuh. Bajunya mana ini? Mana pengapul sorry ini? Ada kawan ya, adanya ini yang di IG dari kawan Rijal Muk, gak tahu kemana. Tasnya kayak Bromen, sepatunya seperti Bromen. Ya, kalau lihat bukan deh. Dua macet pasti ini Bromen, bukan lah Bromen, tapi sepatunya kayak Bromen.
depan guys. Berapa banyak kehidupan ya. Anjir, motor apa bela-bela. Anjay. Kita mau ambil alih paling depan. Anjir gua. Maaf ya guys, ini muternya agak jauh ini. Numpang izin dulu. Gua enggak tahu foto siapa itu. Ini gak dapet ini Harley. Kita dampingin dulu Agus nih. Anjay, ini motornya antik gak? Bisa berdua ya? Gua mau ke depan kok gak enak ya, mau duluin orang. Gue depannya Agus, bareng Agus.
ini gak bisa cornering. Corneringnya apa ya? Gak bisa, maksudnya gak terlalu miring karena nyangkut bodinya. Gede, gue mati backpack deh. Coba deh. Gila, suhunya sampai 99 ya. Ini ya, tapi kayak mana kalau perjalanan jauh ya? Contohnya di Krui pasti susah sekali. Tikungannya. Motor diorang ni apa pakai di klakson ya Harley, terus klaksonnya ini ya. Bunyi dudit aja. Ini apa nggak pegel ya? Tuh, tinggi itu. Hai, Pak, Pak. Guber-guber terus Harley ber ber boleh wheeling enggak sih?
hobi Harley sih. Terutama susah, kayak gue yang hobi speed kan. Gue gak mau ke belakang, lihat aja belakang tuh, ramai bener, macet di belakang. Bingung aja ini kalau cornering kayak mana ya. Lihat nih kalau mau terspot kan dari ban sampai ke knalpot tuh gini lancip. Kalau ini set berapa cc ya? Sorry. Anjir, gak pakai knalpot. Aduh, kalian tuh bener-bener kemana-mana.
suara kita gak ada lah ya. Salip apa? Wah, aja keren ya. Kalau ada kayak gitunya, punya gua ada nggak ya? Aku pasang ke mana ya? Duit, gak cocok lah motornya. Anjir, gue ngeri ketabrak ini aja. Kali ketabrak motor-motor gede ini, saya punya dia orang ini lebar-lebar. Ini yang muli mahane ini cinlok semua nanti padahal apa? Karena yang dibonceng ini misalnya yang naik Harley ini. Ya langsung cilok sama yang punya motor kayak. Pastinya kan yang bonceng ini kan pasti gak punya pacar kan. Kalau punya pacar pasti kena marah lah ya. Kecuali ada om-om yang inilah ya, ganggu. Ini bapak ini gak pakai helm, ini mau kemana ya? Mau ikut rombongan kita ya? Ini punya abang ini, Edan. Aduh, pegel. Gue isep dulu. Foto. Ya lah gak guna kelasan gue liatin, dengerin nih. Kok balik lagi ke Pekor ya? Jam berapa sih sekarang? Tengah 9.
udah biasanya kaki gue pegel. Efek kemarin apa ya? Apa namanya? BE apa kalau dibaca ya? Itu pasti ada namanya ya. Tetap nomor 1 suara JTEC 25. Gede. Jangan harap kena foto aja lah. Soalnya kita di tengah, jali kita di pinggir. Nah, kepekor lagi ini.